Ini adalah remote control buaya. Lihat bentuknya, mirip sekali dengan buaya yang asli. Giginya, matanya, wow. Lihat, ini sangat menyeramkan ketika digunakan di danau, di sungai, ataupun di kolam renang, bahkan di pantai. Sangat cocok digunakan untuk prank, membuat orang yang melihatnya akan sangat ketakutan. Tapi jangan lupa diberitahu kalau itu hanya prank, karena orangnya bisa marah-marah. Dan jangan lupa minta maaf setelahnya. Ini adalah penutup bagian remote control utamanya. Tampak di bagian bawah seperti ini, berlubang. Kemudian ini adalah motornya yang akan menggerakkannya di air. Untuk penggeraknya di sini ada dua buah baling-baling. Kemudian di sini ada tempat baterainya, ini diputar saja seperti ini ya. Kemudian ini bisa diambil. Ini dia baterai utamanya. Baterainya ini bisa dilepas. Jadi cara menchargernya, ketika membeli mendapatkan sebuah kabel charger, ini dihubungkan dengan adaptor HP. Baterainya ini di-charger terlebih dahulu. Kemudian setelah di-charger penuh baterainya, ini dilepas kembali. Kemudian dipasang di tempat bootnya sini lagi. Hubungkan, masukkan kembali, putar. Seperti ini posisinya. Di sini ada dua buah lubang yang dihubungkan dengan penutup buaya ini. Jadi dipaskan, di bagian sini juga ada tempat yang menonjol agar bisa terpasang dengan kuat. Kemudian lekatkan. Nah, kemudian setelah bunyi klek, alat ini sudah terpasang dan siap digunakan. Yang unik dari remote control ini adalah ketika remote-nya saya hidupkan, ubah ke posisi on, ini akan berkedip-kedip seperti ini, tidak terhubung dengan alat utamanya ini karena RC-nya ini belum dimasukkan ke dalam air. Setelah dimasukkan ke dalam air, maka baling-balingnya ini akan langsung terhubung dengan air. Di sini ada sensornya. Kemudian remote control ini langsung terhubung dan bisa digunakan. Di sini ada kontrolernya, ini untuk baling-baling pertama dan ini untuk baling-baling kedua. Untuk maju tinggal diarahkan ke atas bersama-sama seperti ini. Untuk mundur juga begitu, diarahkan ke bawah bersama-sama seperti ini. Belok kanan, belok kiri, maju. Mundur. Ini dia mundur, lihat. Berputar.